Baik, pasukan e-sukan Mobile Legend MLBB tempatan todak melantik pakar psikologi bagi memantapkan kekuatan mental dan psikologi pemainnya menjelang kejohanan dunia Mobile Legends M3 di Singapura Disember ini. Jelas pengurus pembangunan e-sukannya, Razi Rahman Ibrahim. Ia merupakan aspek penting yang perlu ditambah baik sebagai persediaan menghadapi lawan yang berada di tahap yang lebih tinggi. Razi atau lebih mesra dengan panggilan Ikuto berkata, melantik pakar psikologi adalah sebahagian persiapan pasukan selain turut melantik jurulatih dan penganalisis baharu yang akan dibawa ke Singapura. Untuk pemain todak sendiri yang sudah mewakili negara bukan sekali, tiga kali mewakili negara, bagi saya persiapan mental itu terlebih dahulu sebelum kita bersiap untuk melakukan perkara yang lain. Sementara itu, jurulatih baharu pasukan Todak Muhammad Hazim Firdaus Ismail yang dilantik pada Julai lalu sedia membawa cabaran baru di kejohanan M3 nanti. Alhamdulillah, preparation team semakin baik. Kita orang pun dah training 12 jam sehari dengan scrim dengan tim Indonesia, Philippines dan tim-tim dari luar region, iaitu macam Kemboja. InsyaAllah nanti kita orang akan cuba try dengan tim Brazil, Amerika Latin yang sedang berkembang MLBB ni. Todak diundi dalam kumpulan B bersama dua pasukan on Indonesia dan Filipina serta wakil dari Brazil Vivo Kid. Kejohanan M3 membariskan 16 pasukan dari seluruh dunia bagi merebut gelaran juara serta hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah 3.3 juta ringgit.